apa tu? Abdul Ghani bin Hassan. Abdul Ghani bin Hassan. Ya. Ayah Pak Cak dulu? Saya ayah Pak Cak dulu Tok Imam Masjid ni berapa lama? Ingat pada mula-mula Haji Hussein nama dia. Haji Hussein tu imam nombor berapa? Pertama. Yang pertama. Masa Pak Cak budak lagi lah. Oh, Haji Hussein. Bukan pada Haji Hussein ayah. Oh, jadi yang pertama Haji Hussein bin? Haji Hussein bin tak pasti pada tuan-tuan. Okey. Haji Hussein dengan dia orang panggil ustaz. Ustaz ke? Panggil Tok Imam. Oh, panggil Tok Imam saja. Okey. Okey, Haji Hussein dia kemudian ayah Pak Cak. Ayah Pak Cak nama penuh dia? Haji Hassan. Haji Hassan bin Umar. Bin Umar. Okey, dia mula-mula jadi imam tahun bila? Macam tu banyak budak lagi lah. Okey, tahun tapi tahun tak ingat. Tahun tak ingat. Tahun 50? Pacak dia lahir tahun 42. Okey. Tahun 57 pun cuba masa dalam tahun 50-an tu lah. Ayah jadi imam. Oh, tahun 50-an. Kita bubuh sebelum merdeka selepas merdeka? Sebelum merdeka ni. Oh, sebelum merdeka. Sebelum merdeka makna kita bubuh tahun 55? 55. Sebelum lagi? Pacak dalam 55 dalam sekolah lagi. Pun ayah jadi imam dah. Oh, ayah imam dah. Jadi kita nak buat tahun 50? Mungkin boleh. Tahun 50 ayah Pak Cak jadi imam lah. Oh. Dia berapa lama dia jadi Tok Imam di masjid ni? Mungkin dalam tak pasti lah pasal lepas pada ayah tu. Ayah berdua tu masa Tok Imam muda balik pada Mekah. Tok Imam muda Mekah tu siapa yang ganti? Haji Shahbudin. Haji Shahbudin bin? Bin Hambali. Oh, dia ganti. Tahun bila dia ganti? Pakcik pun pacar mana tu belum kahwin lagi lah. Dalam 20-an lah. Okey. Tahun 80? Tahun 70? Mungkin 70. Tahun 70? 75? 75. Okey, 75. Oh, dia gantilah masa tu. Jadi, ayah Pak Cak Raja Imam dari tahun 75 sebelum tu? Tahun 55? 55, 75. Masjid ni nama apa Pak Cik? Masjid ni? Masjid ni orang kena Masjid Lama Baling kan? Tapi Masjid Lama Baling? Masjid Lama Baling. Tapi yang asas dengan atasannya ni Adik Tengku Brahman. Oh, yang asas Tengku Masjid Jawa. Ni Adik Tengku Brahman? Nama dia? Tengku Mat Jiwa. Tengku Mat Jiwa? Tengku Muhammad Jiwa lah. Bin Sultan Abdul Hamid. Bin Sultan Abdul Hamid. Oh, jadi ada kaitan dengan Sultan lah. Oh, jadi masa tu Adik apa Tengku Mat Jiwa ni duduk di mana? Satu dia memang orang istana letak lah. Orang istana duduk di sana lah. Dia ada bekas-bekas sultan ni. Kadang-kadang dia main tengok ayat-ayat itulah. Oh, dia pernah asas masjid ni. Oh, dia main asas masjid ni. Maksudnya dia pernah singgah di masjid ni. Oh, tahun bila yang Pak Cik ingat dia? Masa dia duduk main singgah tu Pak Cik mentang budak lagi tak ambil. Oh, mungkin tahun 40-an atau 50-an? 40-an dia dah singgah di sini lah. Jadi ada tak gambar ke yang kata Tengku Mat Jiwa pernah singgah di sini? Tak ada. Oh, ada catatan sejarah tak sini yang orang buat? Ini orang yang tahu tu duduk di Kuala Lumpur tu. Siapa Pak Cik? Nama Baharum. Baharum? Tapi lama, dia pun sakit lah. Tua. Oh, umur berapa Pak Cik Baharum tu? Dia tu tua. Pak Cik pun 80 ni. Pak Cik apa? Tak 80? 80 dah? Haa, okey. Dia tua dalam tubuh itu. Oh, okey. Kemudian, masjid ni asal tempat mana? Sini lah, itu dah. Oh, dekat mana Pak Cik? Tengah kubur. Oh, tengah-tengah kubur tu. Sekarang tengah kubur tu, ada tak tanda kubur? Tanda dia kubur. Besar mana tapak asal? Dia kurang 15, 20 itulah. Oh, 15, 20. Kita kata 20 kali 20 kaki? Boleh mungkin. Okey, kalau sana, Pak Cik ingat bangunan dia kayu pak segi ke kayu bulat? Cuma dia berkata ni bukan masjid lama. Sebelum buat masjid ni, cuma oh, tapi dah runtuh dah masa Pak Cak tu. Oh, masa Pak Cak tu dah ubah masjid kedua ni lah. Masjid okay. Dia asal dulu, ada bulat. Masjid asal? Asal dia bulat. Bulat? Dia 8 sagi. Oh, 8 sagi. Ah, okey, 8 sagi. Jadi, bila yang tukar jadi 4 sagi pula tu? Tak ada, pada tu Pak Cak budak lagi belasan tu lah. Oh, Pak Cak masih ingat ni yang 8 sagi tu? Masih ingat lah. Oh, sebab apa dia buat 8? Dia tak buat 7 atau 5? Ni makmu banyak ramai. Macam mana? Mamu banyak ramai. Jadi sudut-sudut tadi di corner tu, jadi kita buat panjang tu, mamu boleh banyak lah. Oh, bila segi 8 tu mamu sampai tangan. Oh, segi 8 masa orang tu buat segi 8 tu apa maksud dia?
Itu tak tahulah. Oh, segi 8 tu maksudnya dia besar mana yang kata segi 8 tu? Kalau kita katakan lebar dengan panjang. Teman, di depan tu masih ada hak kalamah lagi. Okey. Cuma-cuma ikut-ikut tu. Oh, 20 kali 20? Lebih. Lebih. Oh, 20 kita buat 40 kali 40? Ah, segi 8 dia tu. Lebih lagi. Oh, lebih lagi. Ha, kita bubuh no. Ha, kita bubuh 40 kali 40 lah, lebih kurang lah, lebih kurang macam itulah, segi 8 lah. Okey, dia ada lantai tak? Dulu lantai. Lantai kayu? Lantai kayu. Lantai kayu. Tinggi mana daripada bawah? Memang 3. Tu ada asas dia lagi. Oh, sama dengan hak sekarang ni lah. Okey. Sebab apa yang dia buat atas? Tak buat atas tanah. Masa tu semen ada tak? Semen ada. Semen ada. Tapi sebab apa yang dia buat di atas tak buat di bawah? Itu Allah lah. Oh, okey. Mungkin macam-macam dah sapu kuah. Oh, okey. Okay. Masa tu banjir berlaku tak masjid? Oh, masa tu banjir, tak pernah kena. Banjir-banjir apa? Yang terakhir, yang banjir ni mula berlaku tu bila di masjid ni? Masjid pernah tenggelam tak? Tenggelam sini atas sini. Oh, tenggelam. Ha. Jadi dalam masjid berapa kaki? Lewang dua kaki lah. Oh, dua kaki daripada lantai. Oh, okey, okey. Okey, kemudian nak tanya satu lagi. Kayu yang buat masjid tu, amai mana? Kayu ni, kalau tu, kalau tu dulu lah. Ya. Tebang sendiri. Oh, tebang sendiri? Kalau kata mereka tebang, mereka belah, di mana? Di bukit lah. Bukit-bukit apa sini? Di bukit, banyak tempat lah. Bukit, apa tu, bukit. Bukit Tongkol ada. Bukit Tongkol? Terus ni, bukit. Kelima ni nama Ibrahim. Bukit apa? Nama Ibrahim. Bukit Ibrahim? Bukit Ibrahim. Bukit Ibrahim. Oh, kayu ambil daripada sana lah. Mungkin lah, mungkin. Okey. Kemudian masa itu, kalau nak buat bangunan, kayu tu diusung dengan apa? Tarik yang kebau. Oh, masa tu kebau. Pak Long biasa, Pak Cam biasa tengok tarik yang kebau tu. Oh, kalau kebau dia orang buat macam mana? Tarik kebau buat atas belakang ke macam mana? Dah, aku tarik. Dia buat macam rail kan? Macam dia potong kayu bulat-bulat. Oh, buat macam rail. Ah, okey. Senang. Oh, makna dia buat rail dulu lah. Oh, lepas tu baru tarik dengan kebau. Oh. Berapa ekor kebau? Sekoknya dah cukup dah. Kemudian kalau kayu tu, rail yang untuk kebau tu panjang mana rail dia? Besar mana? Dua kaki lah. Oh, rail dia dalam berapa kaki? Dua kaki rail dia? Lima kaki nanti. Lima kaki. Kita pun kita kata lima kaki rail dia. Okey, jadi tapi rail tu boleh ubah-ubah lah. Okey. Oh, jadi kalau nak tarik kayu tu kena ramai orang kah? Ya, kebawah tarik. Tak nak usung rail? Usung rail? Tempat mana mereka tebang, mereka belah situ, baru buat situ gaji situ. Oh, tempat mereka tebang, belah apa, siap lah. Siap situ. Okey, masa tu, dia orang belah pakai apa? Gaji besi, gaji yang muda. Kita mahu gaji ni macam mana dia besar, tapi dia. Oh, gaji enjin tak ada masa tu? Dia ambil banyak pen. Gaji enjin ada tak? Tak ada. Oh, jadi pakai gaji tenaga manusia lah. Manusia. Panjang mana gaji tu? Kalau nak belah kayu besar? Ya, macam mana? Buat contoh sikit. Ha, gaji dia, okey. Ini dia macam batang. Tak panjang mana-mana, boleh buat doang lah. Ya, iya. Ini ada tali-tali lah kan? Ada apa? Ada tali-tali lah. Tak mana tali, Pak Aib? Ni, Pak Syah. Oh, tali. Lepas dia tak gayang-gayang kan? Ha, ya, iya. Ini lah. Okey. Ini mata gaji. Okey. Jadi duduk sini orang, duduk sini tarik lah. Okey. Panjang mana gaji ni? Dalam 8 kaki. 8 kaki, no? Okey. Gaji ni ada orang simpan lagi tak? Tak ada lah. Papan. Atau dia orang tak tu lah. Oh. Dia punya masa kakak. Tak masalah. Oh. Ni tak ada siapa simpan gaji ni? Tak ada lah, no? Okey. Kemudian kayu, jenis kayu pula yang buat ni. Kayu apa? Alam-alam. Saya tak tahu, no? Tak tapi tahu. Di sini kayu apa yang banyak? Ini kayu apa? Depu. Oh, pokok depu. Semua, kata buat dengan tangan semua ni. Belah dengan tangan. Ini semua kayu depu ni? Kayu depu. Oh. Ini berapa ratus tahun dah, Pak Cik? 100 tahun atau lebih? 100 tahun lebih kayu ni? Jadi sini depu banyak ke masa tu? Depu banyak. Oh, depu banyak masa tu? Sekarang ada lagi depu? Sekarang tak ada lah, no? Oh, jadi masjid tu mungkin nak buat kayu depu? Mungkin. Oh, kayu depu? Kayu depu, kayu mungkin lah cengai. Okey, depu, cengai.
Oh, sebab masa tu kawasan ni memang banyak dengan kayu depo ni. Hutan tu. Oh, kawasan ni hutan lah zaman tu. Masa Pak Cik dan hutan lagi zaman tadi. Oh. Ini hutan. Oh, kawasan-kawasan ni memang hutan lah. Jadi keliling masjid ni, masjid lama ni ada berapa orang? Duduk masa tu lah. Ya. Satu orang? Satu rumah? Satu rumah? Tak sampai pun. Tak sampai, no? Sini, orang dah berdiri. Pak Cik, nombor telefon? Jam. Jam. Apa ni alamat Pak Cik? Nombor 74. Nombor 74? Jalan Wing Baling. Jalan Wing Baling? Jalan Wing Kampung Seberang Pekan. Okey, terima kasih Pak Cik.